Ya, sebuah video sepeda mirip motor Matic tengah viral di media sosial saat ini. Pasalnya hasil kreativitas petugas asal Trenggalek, Jawa Timur ini sempat mengecoh orang yang melihatnya. Nampak depan hampir tidak ada bedanya dengan motor asli. Inilah video sepeda motor Matic yang tengah viral di media sosial. Dalam video itu nampak sebuah motor Matic melintas di salah satu persimpangan di Jalan Trenggalek, Jawa Timur. Pengendara tersebut diberhentikan oleh petugas karena kedapatan tidak menggunakan helm. Namun pengendara ini lolos dari tilang karena ternyata yang dikendarai hanyalah sebuah sepeda. Meski demikian, pengendara tersebut juga diberikan pengertian oleh polisi agar jangan membahayakan pengendara lain. Ya, ada-ada saja hasil kreasi pemuda di akun Bapak Mustafa Kepala Jenggot ini. Nampak depan sepeda mini ini tidak ada bedanya dengan motor sungguhan. Hanya saja jika dilihat dari sisi samping, baru kelihatan perbedaannya.